Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025. Ini video nggak penting part kesekian ya, tapi mungkin ya ada beberapa dari kalian yang belum tahu Easter egg ini, yaitu Easter egg nemu bocil horor ya, bocil hantu di Honkai Star. Ini gue dapat, ini gue tahu waktu live stream kemarin ya, jadi ya gue klip aja supaya tahu ada yang belum tahu supaya kalian bisa nyoba sendiri. Let's go. Interact semua pintu. Oke. Okay. Semua. Coba dari sini ya. Pintu tertutup rapat, kamu dapat mendengar suara yang samar di balik papan kayu kokoh ini. Sepertinya ruangnya sangat seru. Waduh, ini orang ngewe anjing. Karena penasaran, kamu dengar telinga kopi itu dan mendengarkan suara dalam dengan sekusi. Hei, jangan, cok. Astagfirullah. Ini mah gue mesum anjing dengan orang ngewe. Aku sudah pernah lihat. Pernah lihat apa anjing? Dan berkata dengan suara agak serak. Tidak ada apa-apa di kamar 237. Mungkin anak itu cuma bosan dan ingin mencuri perhatian kita. Dia beringat seperti itu karena sengaja. Sepertinya masih ada wanita. Kan bener anjing, ngewe dia, cok. Dia menarik napas dan berkata dengan suara yang gemetar. Tidak sayang, ayo kita cepat pergi, ada yang aneh di hotel ini. Ruang itu dipenuhi oleh kedinginan yang membuat orang cemas. Tapi tidak lama kemudian pria itu dipenuhi kemarahan dan mematahkan keheningan sendiri. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang bisa membuatku meninggalkan tempat ini. Apaan tuh anjir? Beda-beda ya? Beda-beda anjir. Ruang itu dipenuhi suara keras dari palu mesin tik yang memukul roll. Awalnya suara terdengar merdu dan beraturan. Namun setelah beberapa saat suaranya menjadi keras dan tidak teratur. Pengguna mesin tik itu sebenarnya mengalami kehambatan menulis. Tidak lama kemudian suara gemeretak yang tidak beraturan itu tiba-tiba berhenti. Ruang itu dipenuhi dengan gumaman yang muram. Cuma bekerja tanpa bermain akan membuat anak yang pintar sekalipun menjadi bodoh. What? Oh ini dipaksa ini sama orang tua, dipaksa kerja anjing. Pintar orang kamu dapat ngadu. Openingnya gitu semua deh. Suara kan surat terdalam dari dalam ruangan seperti benda keras terbuat dari karet. Sebenarnya besar adalah suara bola yang dipantulkan ke dinding yang terbuat dari batu bata. Nanti mendarat ke lantai dengan berlingkung-lingkung ke bagian dalam ruangan. Sebenarnya ada seorang yang mengambil bolanya. Dan melakukan lagi terus-menerus tanpa berhenti. Oh gitu. Kagak penting guys, gak ada serem-seremnya. Oh semua di interaksi ntar muncul, serius. Oh gitu, serius. Udahlah ya, coba kita percepat aja guys. Intinya, yang udah didengerin nggak bisa didengerin lagi. Oh gitu. Oke. Tadi ini udah, coba ini. Oke. Oh gitu. Oke. Ruang itu dibilangkan suara isak tangis wanita. Nah ini diperkosa nih. Dia seperti sedang memohon sesuatu. Suaranya sangat pecah sehingga sulit untuk mengetahui apa yang dia katakan. Tapi kamu dapat merasakan rasa takut dan kegelisahannya. Tuh ini diperkosa anjir. Kemudian suara kasar yang serak berkata, Dani tidak ada di sini Nyonya Torrance. Oh ditinggal suaminya. Coba ya. Ini yang mana? Ini cerita tentang apa nih? Berada seorang pria dan wanita sedang berdebat. Nah ini KDRT nih. Ini KDRT. Sayang itu cuma mimpi buruk. Suara wanita itu terdengar lembut, tapi suara pria itu terdengar sedikit histeris. Kamu tidak tahu apa berapa mereka mimpi itu. Aku mengambil kapak kemudian bangun. Itu semua cuma mimpi. Lihat, kamu menakuti anak kita. Oh ini KDRT lagi nih. Kau merasakan kesejukan yang mengerikan di belakang lehermu. Oh ini apa? Bulu kuduk merinding ya. Rasanya seperti seorang menempelkan ujung mata pisau ke kulitmu. Benar, kamu yakin merasakan sesuatu di ujung lorong hotel ini. The fuck man, apaan nih? Sepasang gadis kembar menatapmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh ini dari film gak sih? Temani kami bermain. What? Who are you? Playable gak guys? Selamanya. The fuck is that bro? Begitu doang. Ya iyalah, kurang bro. Guys, sumpah ya, kalau hantunya anak kecil dua seimut itu, bukannya gua takut, malah gua. FBI, open up! So ya, yeah, karena udah kehabisan konten ya, sudah masuk konten mid game dan tidak ada yang bisa dibahas, jadi kayak gua bakal bikin konten-konten gak penting kayak gini ya, penting gak penting tapi boleh kalian coba. Next kalian mau kita cari Easter egg apa lagi di Honkai Star Rail? Coba komen di bawah. Thank you guys.